rangkaian pada lampu listrik. Kalian tahu tidak, rangkaian pada lampu listrik dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Yang kali ini akan kita coba atau kita praktek adalah rangkaian campuran. Tonton sampai habis ya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat rangkaian listrik adalah lampu bohlam kecil, baterai, tempat baterai, kabel, saklar, dan yang terakhir adalah solder untuk menyambung antara kabel. Kalau kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya, tinggal teman belajar rangkai. Di sini ada saklar 1, saklar 2, saklar 3, lampu A, lampu B, lampu C, dan lampu D. Sekarang yuk kita coba. Di sini kita buka saklar 3, yang menyala adalah lampu C dan D. Mereka nyala bersamaan karena kita rangkai secara seri. Jadi, ciri rangkaian seri itu jika satu lampu menyala, maka lampu yang lain akan ikut menyala, dan sebaliknya, jika satu lampu mati, maka yang lain pun ikut mati. Selanjutnya, kita lihat saklar 2 dan 1. Jika kita buka saklar 2, maka lampu B saja yang menyala. Namun lampu A, C, dan D tidak menyala, begitupun jika kita buka saklar 1. Maka yang hanya menyala lampu A karena rangkaian yang disusun secara paralel. Ciri rangkaian paralel, satu lampu menyala, maka lampu yang lain belum tentu ikut menyala. Dan sebaliknya, jika lampu mati, maka lampu yang lain belum tentu mati. Lalu, coba kita bandingkan. Jika lampu seri dan paralel dinyalakan bersama, apa perbedaan yang dapat kalian lihat? Nah, betul sekali. Lampu yang disusun secara paralel akan lebih terang daripada lampu yang disusun secara seri. Jadi, kalian lebih milih mana nih, lampu yang disusun secara seri atau paralel? Kalian bisa lihat juga di rumah kalian rangkaian listrik apa yang kalian gunakan. Jika saklar 2 ditutup dan saklar 1 dan 3 dibuka, maka lampu mana saja yang akan menyala? Jadi, lampu yang menyala adalah lampu A, lampu C, dan lampu D. Nah, itu tadi video mengenai rangkaian listrik campuran. Semoga bermanfaat untuk teman belajar. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye!